الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واصحابه الميامين المنتجبين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الوقت تم اللسان يفقهوا قولي اللهم انطقني بالهدى والهمني التقوى اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد warizqna fi dunya ziyaratuhum wa fil akhirati syafaatuhum bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segnan pujian syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah, aina, ya, yang sampai malam hari ini masih tersurah kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan keharibaan cucungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Wasallam beserta segenap ahlul baitnya dan para sahabat-sahabat beliau. Malam hari ini kita akan lanjutkan kajian uh, kitab Nahul Walteh Jilid yang kedua dan malam hari ini insya Allah adalah bab terakhir atau bagian terakhir daripada kitab Nahul waldeh jilid yang kedua, dan setelah pembahasan ini, insyaallah, artinya kita telah menghatamkan kajian "Nahul waldeh jilid yang kedua". Mudah-mudahan Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk melanjutkan kepada jilid yang ketiga dan kitab-kitab yang lain yang lebih luas daripada ini. Insyaallah, bihaulillahi wa kuwatihi. Malam hari ini kita akan membahas tentang apa yang disebut dengan dorof. Jadi kita masih membahas tentang beberapa isim mansub. Ya, ada maf'ul, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul ajli. Dan malam hari ini kita akan membahas dorof. Dorof juga satu isim yang mansub yang menunjukkan zaman ataupun makan. Zaman artinya waktu, makan artinya tempat. Menunjukkan tempat dan waktu. Nah, bagaimana sederhana zaman dan makan itu kita lihat contohnya dalam al-amtsilah. Yang pertama, makastu bil Iskandariyah syahran. Ya. Saya makastu saya uh, tinggal menetap bil Iskandariyah di Alexandria syahran sebulan. Perhatikan syahran adalah isim mansub dan ia menunjukkan waktu. Itu disebut dharaf zaman, syahran satu bulan. Syarib al telah meminum al itu pasien itu adawa obat sobahan pada waktu pagi. Ya. Artinya waktu menunjukkan waktu. Jalastu ma'asadiki ini waktu atau zaman ya namanya dorof zaman Jalastu aku duduk ma'asadiki bersama temanku lahdotan sebentar tu kodul masabihu dinyalakan masabihu lampu-lampu itu tu kodu ini marfu karena dia naibul fa'il karena tukotu adalah wazannya mafnilil lil majhul Bila lihat lagi video sebelumnya ya lailan pada waktu malam ya pada waktu malam tajma'u mau mengumpulkan enam <tuh> latu enam latu apa enam latu artinya apa semut kutaha makanannya saifan, soif ya, pada uh, musim panas ya saif. Shita, musim dingin saif musim panas nah, uh, sini perhatikan saifan pada waktu musim panas perhatikan di sini syahron sabahan lahdatan lailan menunjukkan waktu dan dia dalam keadaan mansub itu disebut dengan dorof zaman yang menunjukkan waktu tertentu. <tuh> Kemudian di sini berikutnya yang menunjukkan tempat atau preposisi ya. posisi seorang atau sesuatu. Wakaf tu aku dudaku berdiri amama di depan al almirat di depan cermin di depan cermin amam ini amama isimansubin namanya dorof Makan, Dorof yang menunjukkan tempat atau posisi. Jalasatil hirratu, duduk seekor kucing, tahta di bawah al idati, di bawah meja. Makan, tahta, ini menunjukkan dorof makan, tempat. Nama, telah tidur al anjing, khalfa di belakang al-babi, di belakang pintu ini al babi al ma'idati al mirati karena ya, mudhof ilaih perhatikan lagi pembahasan mengenai mudhof dan mudhof ilaih ya sibu melompat alisu al pencuri fokosur. ya melompat di atas asur as di atas tembok di atas batas tembok pembatas ini fauqo di atas fauqo ya. Yang ke-10 jaro lari aliyun ali Melan satu mil. Yang satu jarak tertentu itu menunjukkan apa? Menunjukkan makan, menunjukkan tempat. Oke, okay. saya kira dari contoh ini kita bisa memahami masuk maksud daripada dzaraf itu sendiri. Langsung saja untuk memperdalamnya kita masuk kepada al -bahu. Fil amtilatil khamsatil ula pada contoh lima pertama yang dorob makan apa dorob zaman tadi ya perhatikan di sini ada syahran sabahan lahtatan leilan, dan saifan Fil amtilatil khamsatil ula la yahumuna illa tidak penting bagi kita illa kecuali al kalimatil akhirah kecuali kalimat atau kata terakhir fikul misalin jadi tidak begitu menarik perhatian kita selain tadi. Oh iya, syahran, sobahan, lahdatan, laylan, saifan. Faidha fahasna an hadhil kalimat dan apabila kita apa namanya kita meneliti dari kata-kata di atas bidatiha dia sendiri syahran sabahan lahdatan ra'ayna kita melihat annaha bahwasanya kata-kata tersebut asma mansubah itu merupakan isim yang dinasobkan Syahran, syahron sobahan lakdotan Lailan, so saifan Walakin nurid anak arifa, tapi kita ingin mengetahui nuri itu anna arifa atau hubungan kuli kalimatin setiap kalimat atau setiap kata minha daripadanya bil fiil ladhi bi dengan fiil yang ada pada susunan tersebut apa hubungannya itu? tadi kan ada kemarin kita membahas mengenai makculi actually hubungannya adalah bahwa isim nasab itu merupakan menunjukkan tujuan dari dilakukannya perbuatan. Nah, yang di sini apa hubungannya kalau di dalam dzaraf. Wa yakfina lihaza dan eh uh, uh, dan cukup bagi kita lihat untuk hal ini anaf hadzil misalainil awwalain. Nah, kita lihat pada Ambil aja dua contoh yang pertama, karena yang lain juga sama kaidahnya. Nah, habuka kulta. Oke okay lah, sekarang kalau uh, ka, kalau Anda mengatakan maka stul ibil iskandaria. <tuh> uh, saya tinggal di Alexandria. sami, apakah orang yang mendengar akan tahu min hadil jumlah dari susunan tadi itu? saya tinggal di Iskandariah itu saja. Apakah pendengar akan tahu mudata ikomatika biha berapa lama engkau akan menetap di Iskandariah atau Alexandria? Al Jawablah tentunya tidak akan tahu berapa lama. Walakin akan tapi jika Anda mengatakan tambahkan di situ syahron, tambahkan lagi syahron. Menjadi maka tu bil iskandariyati syahron saya tinggal di Alexandria sebulan. Arafah maka tahulah menjadi tahulah pendengar mudata ya mudata, berapa lama maksika ya, berapa lama kamu menetap di di Alexandria. Wahabakah kulta dan apabila anda mengatakan syaribal mariyudu atau wa pasien itu meminum obatnya. Faina sami la ya faham min dalik al waqt al mahdud. sami pendengar la ya tidak memahami min dalik dari ka, dari apa namanya ungkapan tadi. Al waqt al mahdud tidak memahami waktu yang pasti. Yang penting si pasien itu meminum obatnya tapi tidak tahu kapan apa namanya kapan itu dilakukan. Jadi min la min Fa inna samia la yafhamu min dalikal mahdud wa tidak memahami waktu tertentu alladhi syaribal marid fihi tawaah waktu di mana si pasien meminum obatnya tidak dijelaskan Wa idza qulta dan apabila Anda kemudian mengatakan sobahan ditambahkan sobahan pada waktu pagi arifa sami maka sami akan mengetahui dalik hal itu waktunya maksudnya wa hakadha yuqal fil amthilati tsalatsatil ukhra Demikian di demikian halnya dengan contoh tiga yang lain. Wahadihil asma maka isim-isim tadi ada sobahan dan uh, apa namanya syahran dan juga tiga contoh yang lain di bawahnya. Wahadil asma maka isim-isim al-mansubah yang mansub al-lati yang tu'ayin az zamana menentukan zaman Allah di zaman di mana dia terjadi perbuatan itu tu sama duruf zaman tu sama duru fuz zaman di namakan dorfuz zaman dorf zaman cak zamannya zaman kemudian nandurul an sekarang kita lihat ilal amsalatil ukhra pada contoh-contoh yang lain selain yang lima wana ta'ammal al kalimat dan kita renungkan kata-kata berikut ini amama di depan tahta di bawah kalfa di belakang fauqa di atas melan satu mil panajitu maka anda atau kita akan dapati panajit kalau ini jawab dari syarat ya panajit maka kita akan mendapati annaha bahwasanya semua itu atau kalimat-kalimat itu Ayodon asma mansub juga sama itu isim yang masuk. Sumanap has kemudian kita mencari an tentang hubungan kuli kalimatin ertibat an ertibat kuli minha setiap kalimat apa hubungannya fil fi iladhi fi dengan fi yang ada pada jumlah tersebut ala nahwil ladhi sabaqa fi dhurufi zaman. Persis seperti yang kita lakukan pada dhuruf zaman. Panaroh. Maka kita melihat annahu idha qala Bahwasannya jika seorang berkata waqoftu. Itu lam yafham sami' Pendengar tidak akan paham. Illa kecuali annahu waqofa. <tuh> nah, jadi hanya tahu pokoknya. Nah. Uh, kamu atau atau saya wakaf ya saya berdiri jadi kalau pendengar mendengar kata-kata saya berdiri dia tidak akan paham kecuali ya saya berdiri walakin <tuh> tapi tidak pendengar dia tidak akan memahami tidak akan tahu di mana dia berdiri maka, qala maka apabila ditambahkan ia al-mirat di depan cermin maka banyak Maka, makanal buku artinya iya orang yang tadi berkata tadi itu menerangkan kepada pendengar makanan buku tempat ia berdiri. Maka, al makanal buku artinya ia berdiri makanan buku artinya ia kucing itu duduk Lam ya'rifu ya arifus pendengar tidak tahu aina jalasat di mana kucing itu duduk kucing betina. Walakin nahu akan tapi ia ida apabila ia menambahkan tahtal ma'idah di bawah meja makan. Arafa atau urifa atau arafa sami maka pendengar itu akan mengetahui makan julusih tempat duduknya. Wah kada fil demikian halnya pada tiga contoh yang lain. Wahadir <coughs> asma al mansubah maka isim isim yang mansub ini alat itu bayin almakan yang menjelaskan tentang tempat alat dihasilkan fil value fi yang di mana dihasilkan atau terjadi perbuatan tu sama. ya isi mansub yang menunjukkan tempat durufa al-makan disebut dorful makan ya duruf kampanye dor. Wajib sama klu duruf zaman wa al-makan Maf'ulan fihi wa sama maka dinamakan juga setiap duruf zaman dan duruf makan pada contoh di atas sebagai Maf'ulan fihi jadi ada Maf'ul fihi ada maf'ul bihi, ada maf'ul li'ajli, ada maf'ul mutlak. <coughs> Mudah-mudahan bisa dipahami sampai bagian ini. Maf'ulan bihi. Uh, jika ada yang belum paham bisa ditulis di kolom komentar. Sampailah pada kita, pada ka'idah. Ka'idah sebenarnya nanti kita, kita serah ringkas sudah kita sampaikan. Larku zaman. Yang disebut Larku zaman adalah ismun mansub. Dia isim dan dia mansub. Yubayinu yang menerangkan azamana tentang waktu saat zamannya, fihil fi terjadi fi tersebut. kemudian itu zaman. Alauh dolful makan, dolful makan ismun mansub, ismun yang makan darful makan ismun mansub, ismun mansub juga. Yubayin yang menerangkan al tempat, al alauh dolful makan fi dolful di mana pekerjaan itu dilakukan. Nah, dari sini kita sudah membahas mengenai terfus zaman dan terful makan. Jadi isim masuk yang kemudian uh, yang berfungsi untuk menjelaskan tempat maupun waktu namanya terfus zaman dan terful makan. Sering disebut juga dengan maf'ul fihi. <tuh> kita kenal ada maf'ul bihi, ada maf'ul ajlih, maf'ul mutlak ini, maf'ul fihi kalau kuliah hal kita lanjutkan tamrinat e, latihan yang pertama istahari seperti tadi persis ya identifikasi keluarkan dorof zaman dan dorof makan dari susunan di bawah ini silahkan antum kerjakan ya yang kedua, ijal jadikan kullu ism asma'il atiya, jadikan setiap isim dari isim-isim berikut ini maf'ulan sebagai maf'ul fihi, fi-nya zaman atau dzarf makan fi jumlatin tamah pada jumlah tamah atau susunan sempurna. 6. Nah, Kalau yang ketiga, dha letakkan dzarf zamanin, dzarf zaman atau makanin atau dzarf makan munasipan yang sesuai. Bikuli jumlah yang pada setiap susunan minal jumlahil atiyah dari susunan berikut ini. Nah, ini ya, misalkan sebagai contoh. Yad harul kamaru lailan bulan itu muncul laylan pada waktu uh, malam itu namanya dorf zaman. Kemudian kalau misalkan dorf makan Yad harul kamar apa harul kamar fokus sahab di atas awan misalkan ini enggak apa-apa karena ini sekedar contoh aja untuk menyusun kalimat dan seterusnya silahkan tatlo ushams subahan terbit matahari pada waktu pagi ala kulihal Nah, ini sama yang keempat, kemudian contoh keempat, atau tamrin yang keempat, kawin bentuklah khams cuma lima susunan, testamilu kulu minha, yang masing-masing mencakup atau mengandung adharf zaman. Yang kedua, sama, susunlah lima susunan yang di dalamnya ada adharf makan. Yang ketiga, kawin susunlah jumlah dan susunan al-fa'il dimana mana fa'ilnya fiha di dalam susunan itu ya fa'ilnya lah isim isyarah li jumlatil inas li jama'atil inas jama' muannas itu fa'ilnya maf'ulnya maf'ul bihinya penderitanya fiha minal asma'il khamsah ingat ada asma'il khamsah <tuh> uh, Antum cek lagi dalam Asma'ul Khamsah, kita pernah membahasnya. Ma'ashlima liha ala dhorf fi zaman. Dimana disitu mengandung dhorf zaman. Yang keempat, kawin bentuklah jumlatal. Jumlatan susunan. Alfa'il fiha dimana fa'il di dalamnya. Dhamiru jama'atil mutakalimin. Dhamir untuk jama'ah mutakalimin. Artinya dia jama' orang kedua. Laki-laki ya, jama' orang kedua laki-laki jama' mutakar salim. Ya, berarti antum nih kalau muta kalimin wal maful bihi dan maful bihinya pihak padanya jam utaksir Jamataksir. taksir ini komplek nih Jamataksir taksir lawannya jamak salim jama salim hanya menambahkan kalau jamataksir taksir merombak ya merombak kerangkanya Ma istimali hal makan mudhaf di itu situ harus ada dzarf makan dan dalam keadaan mudhaf ingat mudhaf ilaih apa? Tamrin fil insya <coughs> yang kelima. Nah, ini mohon maaf kondisi tidak begitu fit. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan bagian ini. Untuk kemudian kita lanjutkan kepada nahul allah yang ketiga atau jilid yang ketiga. Insya Allah. Tamrin fil insya. Ya, latihan mengarang. Untuk sebutkan <coughs> fi jumal sahihah pada disebutkan <coughs> dalam jumlah yang benar susunan yang benar kullama ta'lamuhu ta apa yang kau ketahui fi yaumi apa yang oh, ta ma fi yaumi ya apa yang kau lakukan pada waktu libur hari libur Ma etian, ma alitian dengan anda juga di situ menyebutkan pidor fizama, natar fizama, mau makan, makan di tempat fiba adil cuma pada sebagian susunan itu. Sampailah kita pada tamrin fil Arab. Namu dat yastatul haru saifan bertambah keras atau bertambah parah panasnya saifan pada musim panas yashtaddu fi'lun mudhari marfu'un bil dhammah al-harru fa'ilun marfu'un bil dhammah sayfan dharfu zamanin mansupun bil fathah maka arid ma ya'ti maka yang berikut ini ikhtafal waladu waro'as syajara ikhtafal waladu bersembunyi anak itu di pohon angpohon akhuka ilal aksar syita ya, dan seterusnya saya kira itu saja untuk pembahasan kita dan ini sekaligus menjadi pe, e, penghatam. Bab Zaman Termakan adalah materi terakhir, bab terakhir dari Kitab Nahul Wadih Jilid yang kedua. Dengan demikian kita telah menghatamkan Jilid yang kedua ini, walhamdulillah. Dan bihaulillah wa kuwatihi insyaallah mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kepada kitab Nahul Wadih jilid yang ketiga ataupun juga nantinya ke kitab-kitab Nahu yang lain untuk kita menguasai bahasa Arab walhamdulillahi uh, mudah-mudahan selama kajian kita, kitab Nahul Waleh jilid yang kedua ini, mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan berkah pengetahuan kepada kita uh, mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata yang tidak selayaknya dan mohon maaf juga kalau kami lambat untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar. Mudah-mudahan kesabaran sahabat Hasan Abdul Bait akan berbuah berkah ilmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.